Oh, guys, perkenalkan gue Arjun Gamers di sini yang nemenin kalian semua, cuy. Nah, jadi hari ini gue bakalan ngajarin kalian semua gimana cara profit di game Grotopia, cuy. Oke, sebelum masuk ke video ini ya, jadi kalian jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dipencet dulu, cuy, di bawah sama tombol like-nya. Oke, langsung kita terus ke pembahasannya, cuy. Let's go. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian gimana sih cara profit di Grotopia dengan easy gitu loh. Oke, jadi kalian tuh pertama-tama tuh biar kalian tuh profit itu kalian harus ke World by BFG ya. Oke, kita contohin nih by BFG. Aku gak bakalan ajarin kalian gimana cara profitnya tuh gede banget. Jadi contohnya kayak gini, kalian nyari World by BFG, abis kalian nyari by BFG itu, kalian itu yang nyari yang free, nyari yang gratis BFG-nya. Nah, abis itu kalian ngebreak. Abis kalian ngebreak tuh kan dapat gems banyak gitu kan, dapat 300.000, 200.000 gitu kalian kumpulin. Nah, itu kalau 200.000 itu dikalkulasiin, kalau 200.000 itu 1 WL 2.000 gems kan. Nah, kalau 200.000 gems dibagi 2.000 itu jadinya berapa? 1 DL doang kan. Nah, ini aku bakalan ngajarin kalian semua gimana cara profitnya gede banget nih. Jadi kalau 200.000 gems itu kan 1 DL, kalau ini 200.000 140 WL. Nah, itu profit banget tuh buat kalian yang belum tahu ya. Oke, aku bakalan ngajarin kalian gimana cara profit yang benar dan tepat gitu loh. Nah, abis keluar by BFG, kalian nyari yang free, anjir. Oke, okay. Pencet guys, what the fuck, gak jelas. Ini kayak ini loh, gratis BFG tuh, link ZJTH3. Nah, jadi warna tuh kayak gini ya guys ya. Nah, ini ada free BFG nemu kayak gini. Jadi kalian tuh ngebrek gitu nih, ambil nih tuh get remote, terus kalian nyari slot sendiri buat mau di break. Ini ketutup semua nih, sengaja nih. Nah, ini kayak gini. Nah, kita masuk ya kan, kita masuk. Nah, kalian tuh tinggal gini terus ngebreak gitu ya. Intinya kalian yang kalau mainnya di mobile ya pasti easy banget gimana cara profitnya kayak gini. Nah, jadi kalian tuh abis dapet 200.000 gems itu, 200.000 gems itu, nanti kalian ke store. Nah, kalian tuh cari yang ini nih, kita ke creativity, kita scroll paling bawah. Nah, ini kita ketemu Painter Pack. Nah, jadi kalau 200.000 gems itu dibeliin Painter Pack gitu. Jadi kalau 30.000 gems ini dipakai beli Painter Pack. Jadi itu berapa ya? Itu yang bikin mahal sih brushnya, yang apa, yang tongkatnya itu yang bikin paintingnya itu. Nah, itu kuasnya. Nah, itu harganya tuh bisa 16 WL, bisa 20 WL. Karena itu sering depend on seller gitu. Depend on seller itu apa sih bang? Ah, depend on seller itu suatu barang yang harganya tuh diatur sama sellernya gitu. Maksudnya harganya tuh naik turun gitu. Soalnya worth-nya tuh, worth by pain tuh aja, worth-nya tuh di mute. Jadi kalian beli ini 30.000, jadi kalau dijual 20 WL itu profit. Kalau 30.000 jam sih tuh cuma 15 WL. Ini kalau beli yang Painter Packs, kalian jual berasnya 20 WL, nah itu bakalan dapet 20 WL cuy kalau mau dijual. Nah, itu kayak kemarin nih ya, gue kan abis nge itu kan. Nah, gue kan kayak kemarin tuh abis ini ngebreak apa laser grid kan. Nah, dapet 200.000. Nah, abis dapet 200.000, aku gue tukerin nih pakai ini. Nah, paintbrush, jadi paintbrush gue ada 7. Jadi itu semua udah profit tuh, profitnya gede banget ya. Ini tinggal 2 nih, sisa 2 nih. Itu semua aku jual 20 WL cuy. Bayangin kalian, 30.000 gems 20 WL, what the. Jadi kalau 20 WL itu 40.000 gems guys. Bayangin kalian, profitnya tuh gede banget kalau kalian ada 200.000 gems gitu. Apa 500.000 gems, terus apa 1 juta gems dipakai beli itu ya, apa dipakai beli pain ini, nanti kalian profitnya gede banget. Oke, kita masuk ke cara kedua ya. Bagi kalian yang udah veteran, yang udah tinggi katnya, jadi gue bakalan kasih tau kalian nih yang lagi ada DL nganggur, ada 15 DL, 20 DL nganggur kalian.
Oke, bakalan aku ajarin kalian gimana cara profit. Contohnya kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini ya guys ya. Nih, jadi sini ada chemical banyak. Ini habisin 5.000 chemical itu dengan harga yang cukup besar buat kalian. Itu habisnya tuh berapa ya? Kira-kira 10 DL sampai 11 DL cuy buat kalian yang veteran. Jadi kalian yang udah old player, yang ada DL nganggur nih, bingung mau ngapain, kalian bisa coba cari cuy chemical. Nanti kalian ini apa, kumpulin gitu. Ini chemicalnya ini ada banyak nih, chemicalnya bisa kumpul banyak. Nanti kalian apa, cari di Google lah ya. Itu apa nih, gua taruh sini. Nah, gua taruh sini. Tuh gambarnya tuh ada tuh gimana cara tutorial apa chemicalnya, gimana sih bang cara apa combine-nya, gimana cara combine-nya ini fungsi chemical buat apa. Nah, fungsi chemical itu buat nge-combine suatu item. Jadi item yang mahal itu terbuat dari chemical ini. Ada yang bisa bikin cyanide, bisa bikin burning hand, bisa bikin foil pack dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Itu kalian berarti kalian harus sabar ya buat ngadepin itu semua, karena itu gak susah cuy buat dibuat. Jadi kalian perlu beberapa hari, beberapa minggu, tapi profitnya gede banget cuy. Nah, itu cara yang kedua ya. DL kalian tuh nganggur ada 15 kayak, kalian boleh coba cara ini, jamin kalian tuh termasuk orang berpenghasilan lah, gak gabut di gating bro. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, di bawah kalian subscribe dulu ya. Nanti gue bakal giveaway item, giveaway wordlock nanti di 500 subscriber gue ya. Nanti gue bakalan giveaway wordlock buat kalian. Jadi jangan lupa untuk komen bro, ID kalian di bawah sama word kalian yang pasti ya. Oke, thank you guys, kita lanjut videonya. Guys, bagi kalian yang bingung gimana cara profitnya, ini profit ketiga ya. Kalian tuh bisa profit dengan cara melakukan hal ini cuy. Nah, jadi profitnya tuh kayak gini ya guys ya. Jadi ini cocok buat kalian yang udah lebih dari veteran ya. Ini kayak gimana ya, udah main di situ dari 2013 sama udah awal banget ya, udah pro banget nih. Gini ya, ini gak perlu farming, gak perlu apa. Ini profitnya nih sama kayak pabrik chemical itu apa sensationnya. Jadi lebih mahal gitu. Jadi kayak harganya tuh mahal loh. Jadi tuh bakalan profit ya, worth it lah buat kalian yang mager untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, pasti kalian tahu lah ya sendiri, itu namanya ATM. Nah, itu ATM itu sekarang berapa ya, 200 per gue cek dulu ya bentar ya. Buy ATM. Oke, okay, jadi gue udah masuk ke buy ATM nih. Gak tau gue sekarang harganya berapa. Yang penting dulu tuh mahal banget. Setahu aku, setahu aku tuh 200 tuh. Oh tuh 660 tuh. Tuh. Jadi 200 tuh harganya 660 WL. Jadi buat kalian nih yang udah veteran banget nih, apa yang lebih veteran lah, udah old player gitu, DL-nya banyak, ada 2 BL gitu. Daripada kalian gabut gitu kan, mending kalian tuh beli ATM itu profit. Tapi ya profitnya nggak terlalu banyak sih, kan jam sih lo, jamnya tuh nggak terlalu banyak, paling sehari 1.000 jam gitu, 1.000, 20.000, tapi kan lumayan tuh tiap hari ya guys. Jadi kalau dikalkulasin satu minggu, 7 kali 5 itu berapa, 400.000. Jadi kalian tuh seminggu 400.000 gitu, 1.000 jam itu. Terus ditambah beli apa, beli kuas yang tadi pay itu 400.000. jadi kalian profit 280 WL gitu. Bayangin ya guys, tuh profitnya banyak banget. Oke, nah kalau enggak kalian nih bikin BFG aja, bikin BFG 10 word jadi liar. Nah itu, wah sekalinya nge-harvest itu bakalan berapa ya, terus sekali nge-harvest bakalan sehari 2 DL intinya. Wah itu gede banget sih. Oke, kayaknya itu aja video gue kali ini. Gue bakalan ngebahas
sesuatu yang penting lagi di next video, atau gue bikin prank gitu sekarang kalian. Oke, jadi kalian komen aja dulu di bawah grow and kalian sama port kalian di bawah cuy. Oke. Oke, itulah guys. Jadi gimana cara kalian profit? Jadi kalian enggak perlu bingung lagi gimana cara profit yang sederhana. Buat kalian yang belum subscribe channel gua, di bawah ini ada tombol subscribe-nya sama tombol like, itu dipencet buat gua. Buat kalian yang belum nonton video gua yang lainnya, cek aja di channel gua yang di bawah ini ya. 500 subscriber gua bakalan giveaway wardrobe buat kalian semua. Nah, jangan lupa komen grow ID kalian sama wardnya cuy. Thank you udah nonton, see you next time, bye bye.